Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan unboxing barang-barang yang udah aku dapetin secara gratis dari Shopee Super Summit 2024. Kalau tahun kemarin itu Shopee Connect ya namanya, aku juga diundang. Mungkin teman-teman belum nonton videonya, nanti aku bakalan kasih cuplikannya atau kasih link videonya. Itu tahun 2023. Nah, kali ini tahun 2024, acaranya juga gak kalah seru dan aku juga dapat barang-barang banyak banget. Walaupun gak sebanyak tahun kemarin ya, tapi lumayan lah ya, gratisan, kita bisa ambil sepuasnya. Oh ya, mohon maaf juga nih kalau di video kali ini aku gak make up, gak bedakan juga, jadi rada-rada jelek. Karena aku lagi sakit ya, ususnya bengkak karena kebanyakan stres pikiran, terus juga kebanyakan minum teh, terus juga kebanyakan makan cabai karena aku suka banget sama pedes guys. Jadi usus 12 jarinya bengkak, aku mual dan lemes. Ini aja aku paksain bikin video buat biar dapat duit gitu, makanya tonton ya guys video-video aku. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita mulai langsung aja video unboxingnya. Yang pertama aku nggak unboxing, aku kasih tahu aja aku dapat Domi again. Ini tuh tahun kemarin juga ada dan tahun ini juga aku dapat lagi. Ini tuh bantal. Nanti link di Shopee-nya aku bakalan taruh ya di deskripsi, ada bantal, ada matras juga produknya, dan ini aku dapat warna grey guys. Ini belum aku buka sama sekali karena dia tuh bantalnya gede, jadi ukurannya tuh beda sarungnya sama sarung bantal pada umumnya. Aku mau beli sarungnya dulu nih baru aku mau pakai. Dan selanjutnya ini belanjaan aku banyak banget, sekantong gede. Nanti aku bakalan fotoin aja. Di situ aku sama Kak Vina, Ijvina Amalia yang suka nontonnya YouTube-nya Kak Vina. Aku di sana ketemunya sama Kak Vina dan beberapa teman baru aku yang biasanya nggak pernah ketemu ya karena teman baru. Jadi yang kenal yang udah sering ketemu acara Shopee ya Kak Vina dong. Itu dua kali ketemu sih dari tahun kemarin. Oke, kita unboxing selanjutnya ya. Next ada dari Hijab Chic. Ini, tapi produknya bukan hijab, melainkan baju-bajunya mirip kayak baju yang aku pakai, tapi warnanya pink, guys. Happy banget dapat baju. Aku suka banget. Aku udah punya produk bajunya sebelumnya sih. Ini ukurannya S atau M. Kalau beli di Shopee harganya 259, tapi suka diskon tuh. Baju lengan balon tuh kayak gini. Agak-agak mirip sih sama yang aku pakai. Tapi ini ukurannya aku muat, guys. S sama M-nya gede. Soalnya dia produknya gede-gede sih menurut aku ya. Ini yang pertama nih ya dari Hijab Chic. Yang pertama, yang kedua tuh nggak fokus karena lagi sakit, guys. Lanjut. Ya Allah, Robi. Ini paper bag-nya sampai coplok dong. Dari Insta Perfect. Ini aku dapat apa ya? Oh, cushion dari Insta Perfect. Ini shade-nya yang ini expired-nya juga jauh ya, 2007. One beige. Ini tuh. Kita lihat dulu deh ya. Aku kasih lihat aja. Oh, cakep ya. Tipis gitu loh. Aku suka nih karena dia tuh tipis, guys. Biasanya kan kalau cushion itu tebel-tebel ya tempatnya. Kalau ini kan kayak tipis gitu. Jadi buat ditaruh di tas tuh enak. Terus ini aku dapat primer nih. Tuh yang matte. Ya, mattifying primer dari Insta Perfect. Yang ketiga nih produknya. Aku nggak ngambil banyak ya, teman-teman, karena itu lagi kurang enak badan, terus ngedropnya sekarang. Lanjut Azura. Ini Azura nih, bedaknya tuh
diskon terus di Shopee. Kalau kalian masuk grup aku, kalian wajib banget pantengin. Ini yang shade-nya natural. Banyak guys, dan harganya ini murah kalau lagi diskon ya. Aku juga kemarin sempet share lipstiknya ya, yang si Azura. Oh, dia keluaran Lion. Kalau ini matte lip cream yang shade-nya early brown. Warnanya kayak gini guys shade-nya. Kalau aku kemarin kayak belinya warna pink deh. Pink kayak pink fuchsia gitu. Keempat ya. Lanjut ke lima berarti ya. Dari PT Victoria Care Indonesia TBK ada produknya nih ya, ada Herboris, Miranda, CBD, Nuvest, Victoria Six Sense for Him, Secret Clean dan Bed Buff. Nih, aku dapat apa aja? Banyak banget dari sini. Banyak yang kecil-kecil juga, tapi ya alhamdulillah banget kan enggak beli. Nih, aku dapat Propolis Secret Clean. Ini tuh buat kumur-kumur. Jadi kalau kayak travel, kumur-kumur. Dapat ini juga. Ini buat semprot-semprot di mulut. Nih, kadang-kadang kalau kita kayak panas dalam, suka bau mulut kan, kayak ginian. Ini aku dapat. Ini apa nih? Oh, Gentle Wash, berarti sabun muka ya guys. Eh, tapi bukan buat muka, buat daerah kewanitaan. Tuh, tulisannya sih PH kewanitaan sih tulisannya. Ya benar, ini buat ibaratnya mah cebok gitu ya guys. Nih tuh, biar bersih, wangi, keset gitu. Aku gak tahu sih, kayaknya bacanya begitu karena mengurangi pH gitu kan, kadar pH. Karena bukan mengurangi sih guys, oh, dengan low pH gitu. Tuh ada bacanya pokoknya kalau mau beli mah ya. Terus ini aku dapet ini hairspray. Ini tuh kayak sampel gitu loh. Dapet sunscreen. Kebetulan aku sunscreen gak pernah beli karena banyak kan dapat dari brand. Jadi aku coba semuanya dan alhamdulillah semuanya cocok, mukanya ngertiin. Dapat ini nih, Miranda Conditioner Keratin. Keratin aja. Terus dapat keratin juga tapi yang sampo. Miranda ya, ini sampelnya. Cukup. Terus dapat ini Cooling Brush Lotion Serum. Nih. Banyak guys. Dapat ini kepake banget. Ini juga lotion serum. Oh, dia tuh kayak day cream gitu loh, dipake buat beraktivitas, sebelum beraktivitas. Terus ini dapat moisturizer dari Nuvest. Lumayan banget nih dapat berapa produk nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 guys. 11 produk, lumayan banget. Ya Allah, alhamdulillah. 11 produk nih dari PT Victoria Care Indonesia TBK. Oke, lanjut yang ke-6 dari Trismi. Ini aku dapat apa nih? Keratin Smooth Conditioner, dapat 2 produk, sama yang satunya lagi treatment masker. Ini kepake banget sih ini. Sama ini kalau misalnya kayak abis keramas biar rambutnya halus. Karena jujur rambut aku udah enggak pernah diwarnain lagi, sekarang halus banget. Kalau kemarin kan bleachingan terus jadi benar-benar kayak kasar. Yang ke-7 dari Purbasari guys. Ini juga lumayan dapatnya nih ya, aku kasih tahu. Ada ini tuh, Purbasari. Ini tuh body serum. Jujur body lotion aku tuh banyak banget enggak pernah beli. Dapat sunscreen lagi. Alhamdulillah dari Clean Face. Dapat apa ini? Micellar Water. Dapat hair serum dari Onyx. Onyx kan iya, aku sering banget share kalau lagi diskon. Ini dapat lip matte-nya dari Purbasari. Yang udah coba siapa dari Purbasari nih? Ini shade apa? Oh, Crystal.
yang shade gelap guys. Terus ini aku dapet Infuse Lipstick Serum nih, buat lembab kali ya. Dan yang ini yang itu aja. Beda ini guys. Aduh astagfirullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 produk guys dari Purbasari. Lanjut, itu kan tadi tadi yang Purbasari itu ke-7, ini yang ke-8 aku dapat Nivea yang sun lotion. Sengaja aku pilih ini karena aku kalau aktivitas di luar rumah, kan di luar rumah sih kayak semi-semi outdoor itu benar-benar panas banget sekarang. Bikin nanti belang-belang gitu. Jadi aku pilih ini. Ini tuh bebas pilih ya. Jadi pilih produknya satu, banyak banget produknya aku pilih ini aja. Oke, lanjut dari Dove. Ini dapet 3 produk, lumayan banget. Ini ada serum shampoo buat rambut rontok guys, 3 ya aku dapetnya. Terus pasti dapat conditioner juga nih ya, serum conditioner. Dan yang terakhir adalah hair tonic spray. Lumayan banget, hair tonic tuh pasti kepake banget sama aku. Ambil itu udah yang terakhir nih ya. Terakhir ada button scrub, tapi bukan kerudung, melainkan make up. Ini aku tuh dapet apa sih nih? 2 produk, karena dia tuh beda-beda. Ada yang dapet 1 tapi cushion, ada yang dapet 2. Ini tuh ada sunscreen, cotton cloth sunscreen. Alhamdulillah dapet sunscreen lagi, jadi gak usah beli aku. Karena sunscreen aku tuh tinggal sedikit guys. Aku belum pernah beli produknya button scrub sama sekali. Ini berarti perdana ya guys. Aku nanti mau cobain, penasaran. Terus ini dapat lipstick button scrub yang shade-nya Cairo. Warnanya banyakan yang gelap ya, nggak ada yang terang-terang, tapi ya udah alhamdulillah. Nah ini lipsticknya cakep banget. Tuh warnanya kayak gini guys. Ntar kalau tidak cocok bisa dikasih ke mama aku. Aku tuh demen lipstick kayak warna-warna apa ya, pink-pink gitu. Yang terakhir ya. Oh iya ada nih goodie bagnya segede gaban, ini dari Pulvita guys. Nah ini terus aku dapat ini nih. Ini aku kasih tahu juga nanti produk Pulvitanya. Jadi dapat tas. Nih lumayan buat mudik, gede banget. Oh, Shopee Connect, Grow and Connect. Tuh. Terus nih ya di sini tuh kemarin tuh dapat makan roti juga. Nah ini dapat goodie bag kan gede ya guys. Tuh segede gabon. Ini kayaknya aku juga muat. Dapat apa aja produknya dari Pulvita, dapat ini nih. Multivitamin. Oh. Ini buat kolagen nih. Ini ada sodanya enggak ya? Nih. Aku mesti suruh mama aku cobain dulu. Nah, ini aku udah pernah cobain. Ini BAB-nya lancar minum ginian. Ini enak rasanya. Terus ada ini juga, milk calcium. Tuh. Banyak guys dari Pulvita. Lumayan kan? Oh iya, dapat ini juga, kopi. Mengandung L-creatine. Ini kopi guys, kopi kan ya? Iya, kopi. Tapi lucu banget, kecil tuh. Kalian bisa lihat ya. Ada cup kecilnya nih, dapat ini dari Pulvita. Terus di dalam sininya ada brosur-brosur. Ya, dapat produk lagi nih dari goodie bag yang ini ya, tote bag. Dapat ini cup holder dari Lova. Terus dapat hijab dari Diario. Kayaknya hijab segi 4 deh, aku enggak tahu nih warnanya navy. Terus banyak nih dapat sampel mini-mini dari Kiehl's. Kemarin aku sempat dapat serumnya ya, tuh. Kiehl's serum.
dapat makanan cemilan. Tuh belum aku buka sama sekali karena aku belum kotak-katik, guys. Sama dapat apa nih? Ini body wash. Ini kemasan travel dari Sensatia. Oke, segitu aja dapatnya, banyak banget kan? Tapi tuh enggak semua but aku ambil loh, guys. Kayak Maybelline, Garnier, Makeover aku enggak datengin, guys, karena udah capek banget. Nah, alhamdulillah udah dapat banyak. Acaranya juga seru. Sampai jam 6 sore tuh kalau mau kelar nungguinnya karena banyak banget acaranya. Dan di situ juga kita ketemu kreator-kreator yang lain yang dari luar kota, jadi benar-benar seru banget. Semoga tahun depan aku diundang lagi sama Shopee. Amin. Nah, buat teman-teman yang kemarin diundang bisa komen, aku juga kita salam kenal aja gitu ya, karena kita kan enggak semuanya kenal gitu. Aku juga yang kenal cuma beberapa doang. Bisa kehitung sama jari dan itu juga enggak ketemu, guys. Oke, teman-teman, selesai sudah video unboxing dari aku. Mohon maaf kalau penampilan aku kucel kumel hari ini. Jadi, karena aku gak makeup sama sekali. Semoga suka sama video unboxingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!